gunting 22 buah tahu di bagian sisinya, keruk sedikit isinya, lalu rendam selama 30 menit dengan 2 siung bawang putih parut dan 1 sendok teh garam serta 300 ml air. Lalu tiriskan. Panaskan 2 sendok makan minyak, tumis 3 siung bawang putih cincang halus sampai harum, sisihkan di pinggir wajan. Masukkan 2 butir telur sambil diaduk-aduk sampai berbutir. Tambahkan 100 gram wortel iris korek api dan 50 gram buncis iris serong. Aduk sampai layu. Masukkan 3/4 sendok teh garam, 1/4 sendok teh merica bubuk, dan 3/4 sendok teh gula pasir. Aduk rata. Masukkan 25 gram soun seduh dan 1 batang daun bawang. Aduk rata. Tuang 50 ml air sambil diaduk-aduk sampai matang dan meresap. Masukkan bahan isi soun ke dalam tahu. Untuk membuat bahan pencelup, campur 160 gram tepung terigu, 50 gram tepung sagu, 2 butir telur, dan 150 ml air. Aduk rata, tambahkan 1 sendok teh garam, 1/2 sendok teh merica bubuk, dan 1/2 sendok teh kunyit bubuk. Lalu aduk rata. Celupkan tahu isi ke dalam campuran pencelup, goreng dengan minyak yang sudah dipanaskan di atas api sedang sampai matang.